Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lesius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Bibi sampaikan kepada sahabat semua di sini. Di sini ada Ayu Ting Ting bersama sahabat-sahabat dari Brownies TV rayakan hari Natal bersama di rumah Ruben Ongsu dan juga Sarwenda. Terlihat di sini betapa kompak dan juga meriahnya perayaan hari Natal tahun ini di rumah Ruben Ongsu. Lihat di sana ada Ayu Ting Ting, Eko Patrio dan juga sahabat dari Brownies TV yang merayakan kebersamaannya di rumah Ruben Ongsu. Dan di sini Mimin akan memberikan informasi selanjutnya. Di sini kita akan melihat status terbaru Ayu Ting Ting dilansir langsung dari Instagram pribadinya. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan adik senyum dan juga pohon Natal dan juga ada lambang dua tangan yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya. Dan di sini juga ada Sarwenda yang memberikan komentar di akun Instagram Ayu Ting Ting. Sarwenda 29, thanks for coming, Merry Christmas, I Igun dari Yudika Syari, love you. Dan juga di sini ada Vega Darwanti 123 memberikan emotik love untuk Ayu Ting Ting. Askemku sayang. Dan notikan tersebut langsung dijawab nih oleh Ayu Ting Ting. Vega Darwanti 123 bebagian love you. Dan di sini juga masih banyak komentar-komentar selanjutnya dari para sahabat yang merasa bahagia karena melihat Ayu Ting Ting bersama-sama dengan tim Brownies TV hari ini merayakan hari Natal bersama di rumah Ruben Ongsu. Kenny Murianti, selamat Natal untuk Ruben Ongsu dan juga keluarga. Ada Ayu Ting Ting, Vega Darwanti dan juga Eko Patriot Super. Sabtu 25 Desember 2021. Dan terlihat di sini ada Ayu Ting Ting sedang bersama si cantik Nia. Yang kita tahu bahwa Ayu Ting Ting sangat menyukai anak-anak. Tak heran jika anak-anak selalu nyaman jika dekat dengan Ayu Ting Ting, apalagi dalam pelukannya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, jadi anak yang baik dan tambah pinter ya, amin ya robbal alamin. Tamu-tamu istimewa yang hadir di rumah Ruben Ongsu ada Eko Patriot Super dan juga ada si manis Ayu Ting Ting. Tak lupa di sini Ayu Ting Ting foto bersama dengan nyonya rumah nih, siapa lagi kalau bukan Sarwenda, si cantik yang sangat ramah dan juga penyayang anak-anaknya. Oke, sahabat semua dari Aiting Shofi, si Embul, Tania, sama Auti, Ayu Ting Ting. Dan di sini juga dari Brownies TV, selamat Natal Kak Ruben dan juga Kak Sarwenda. Dan juga masih banyak lagi nih ya. Dan di sini juga tak henti-hentinya nih Ayu Ting Ting memajang foto si ganteng Jin dan pastinya member-member dari BTS. Wajahnya sungguh luar biasa, cakep, tampan, putih, pokoknya super luar biasa. Kayaknya yang cool dan juga menawan. Betapa tidak Ayu Ting Ting tergila-gila ya dengan member-member dari BTS. Bahkan semoga suatu saat nanti Ayu bisa bertemu dengan member-member BTS secara langsung nih. Amin ya rabbal alamin.
Dan di sini juga ada informasi terbaru nih dari akun Instagram Ivan Gunawan. Dilansir langsung dari akun Instagram Anak Putra Mahkota. Aku akan memegang tubuhmu di pelukanku sekarang, tanganmu dan tanganku besok, dan hatimu di hatiku selamanya, Marvel. Adalah wajah anak kedua dari Ivan Gunawan. Walaupun bentuknya seperti boneka, tapi penampilannya sangat imut dan sangat disukai oleh sahabat-sahabat dari Ivan Gunawan. Semoga sehat selalu dedeknya dan juga Ivan. Semoga selalu diberkahi. Amin ya robbal alamin. Berikut selanjutnya juga masih dalam konsep Ivan Gunawan di sini. Ivan Gunawan menggendong kedua anaknya. Baru dari Ivan Gunawan, hanya ketika Anda berpikir Anda mengenal cinta, seorang yang begitu kecil dan berharga datang untuk mengingatkan Anda betapa besarnya cinta sebenarnya. Sama seperti cintaku padamu berdua, Miracle dan juga Marvel. Wibu ini Ivan Gunawan disibukkan dengan dua putranya, Marvel dan juga Miracle, di mana keduanya sangat tampan dan juga menggemaskan, walaupun hanya sebatas boneka. Semoga impian dan harapan Ivan dapat dikabulkan nih oleh Allah, segera mendapatkan bobongan. Tapi yang jelas, semoga Ivan Gunawan segera menemukan tambatan hatinya. Semoga tahun 2022 ya, Mimin doakan semoga semuanya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Hebohnya kebersamaan Ayu Ting Ting bersama Eko Patrio, Ruben Onsu dan juga Vega Darwanti merayakan pesta Natal bersama di rumah Ruben dan juga Sarwenda. Dan sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara apa sih?
kata Pak Eko. Iya, Pak. Pak. Iya, kayak mual. Dia ngeliatnya sampai begini. Laga. Laga. Iya, iya. 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 Itu istrinya. Pasar Santa. Cakep banget deh. Omeko, anaknya nyampe nih Omeko. Udah Naila. Saya mau good night dulu sama Naila. Anak cantik. Hello, hello. Baru bangun ya? Baru bangun ya? Ngantuk. Mau mam gak? Mau menam gak? Mam gak? Mam gak? Ngobrolnya sama gue gimana sih? Lu gak ada kangen-kangennya apa gimana sih? Kamu bayarnya aja ya. Makasih ya Nis. Ya Allah, Tasya. Ini Tasya nih, udah paling the best. Yang lain enggak. Tasya terbaik. Tasya. Pas banget lagi. Mimita juga seneng BTS ya, Dek. Siapa, Dek, BTS kamu? Jimin. Ya Allah, tadinya Tete Jimin. Tete juga suka banget sama Jimin. Lucu, cute. Tani, zat, zat, zat. Just want the world tonight. Cause we don't need permission to dance. Kita nih kembar BTS banget ya, Cak. Satu apa namanya? Satu geng tadi. Kita ketemu ngomonginnya BTS. Wah, libur tiba. Udah nyampe di Jakarta. Anak Jogja dan Nita. Mau kemana kita? Makan siang. Disetirin sama Jenong. Gila, gue gak nyangka udah bisa nyetir sekarang. Dulu gue udah lama ya. Ya Allah, kemajuannya semenjak tinggal di Jogja, gila. Jadi berubah, keren. Dan happy weekend, happy holiday. Infus vitamin yang mau ke Bali, jalan-jalan terus ya. Jalan-jalan teh, kerja.